Hari ini Kesultanan Buton, dalam hal ini di bawah pimpinan Sultan Buton, Dr. Lawadit Muhammad Izzatman Arfa MSI, memberikan gelar kepada Bapak Presiden, yaitu Laode Muhammad Joko Widodo Lakina Bawangi Nusantara. Ini bermaksud bahwa Laode itu adalah orang terpilih, orang yang memiliki kapasitas personal, memiliki jiwa keagamaan, memiliki jiwa kebangsaan untuk memperhatikan kepentingan negeri. Sehingga Jokowi sangat cocok karena beliau adalah presiden yang hari ini telah memakmurkan dan mensejahterakan Indonesia. Muhammad itu adalah merupakan nabi kita, sehingga jiwa-jiwa keteladanan nabi itu harus dimiliki oleh seorang yang diberi gelar. Saya kira Pak Jokowi kita sudah tahu presiden kita. Lakina Bawangi Nusantara, Lakina itu adalah pemimpin. Bawangi itu seantero Nusantara. Jadi Lakina Bawangi Nusantara itu adalah pemimpin seantero Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Thank you.